di Novi telah melaksanakan konsolidasi di berbagai titik, ya. Sudah beberapa titik kita konsolidasikan, alhamdulillah di setiap daerah, di setiap titik yang kita hadir, Mas Budi Novi dan juga seluruh tim pemenangan mendapatkan sambutan yang antusias, ya. Masyarakat bersedia, ya, menjadi bagian tim pemenangan dan punya harapan yang luar biasa terhadap Mas Budi Novi. Ini kami dapatkan setelah sekian titik, ya, kita lakukan konsolidasi. Alhamdulillah selalu penuh, bahkan kita sampai membuat pertemuan atau membuat jadwal pertemuan lanjutan untuk itu. Jadi ini di luar perkiraan kami, oleh karena itulah teman-teman hari ini juga mendapatkan kejutan, ya, dari Sorban Hijau, sahabat-sahabat Sorban Hijau yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan nomor 3, Budi Novi. Tidak hanya mendukung tetapi juga siap untuk menjadi tim pemenangan di Kabupaten Pati ini. Jadi ribuan kader yang tadi hadir, ya, sebagian besar adalah sahabat-sahabat dari Ansor, ya, sahabat-sahabat Nahdiin yang beliau paham karena Mas Budi ini adalah bagian dari kader Nahdiin, sahabat Ansor yang selama ini sudah kita paham, ya, apa yang telah dikerjakan beliau, ya, peran-peran beliau dalam pemerintahan juga sudah nyata. Oleh karena itulah semangat yang ditunjukkan oleh Sorban Hijau ini menjadi kebanggaan pada hari ini, terutama Mas Budi Novi untuk lebih kencang lagi dalam melakukan konsolidasi pemenangan. Kami yakin akan bisa meraih kemenangan ini. Yang kita lakukan adalah hadir di masyarakat, meraih simpati masyarakat dan dekat dengan masyarakat dan pada akhirnya mendapatkan dukungan masyarakat. Yang penting menang, gitu. Nanti akan kita lakukan survei nanti. Terima kasih, ya.